Marco Asensio resmi bergabung dengan PSG. Gelandang Real Madrid Marco Asensio secara resmi akan meninggalkan Real Madrid pada musim ini. Kepastian hengkangnya Marco Asensio tersebut diumumkan secara resmi oleh pihak Real Madrid sendiri 3 Juni 2023. Namun setelah menyatakan hengkang, teka-teki kepindahan gelandangan berkaki kidal ini akhirnya terjawab. Teka-teki klub baru gelandang Real Madrid itu terungkap melalui akun Twitter jurnalis Fabrizio Romano. Dalam unggahan akun Twitter yang dilansir victorynews.id Senin dalam kurung 5 Juni 2023, petang menyebut gelandang Real Madrid ini akan bergabung bersama klub Paris Saint-Germain dalam kurung PSG di kota Paris, Prancis. Fabrizio Romano menyampaikan Paris Saint-Germain akan menyelesaikan penandatanganan bersama Marco Asensio. Hal ini terbukti dalam persetujuan lisan antar klub dan agen sang pemain. Fabrizio mengungkapkan kepastian kepindahan ex-gelandang Real Madrid ini akan berlangsung minggu depan usai perpisahan bersama fans. Harapan untuk mendapatkannya ditandatangani minggu depan setelah perpisahannya dengan penggemar Real Madrid, tulis jurnalis sepak bola ini. Fabrizio Romano juga menambahkan dalam kepindahan ke PSG, Marco Asensio akan dikontrak hingga tahun 2026. Kontrak akan berlaku hingga Juni 2027. Untuk diketahui, Marco Asensio sekarang berusia 27 tahun bergabung dengan Madrid saat masih berusia 20 tahun. Lionel Messi disebut akan merapat ke Inter Miami. Lionel Messi disebut telah setuju untuk bergabung dengan Inter Miami di MLS menurut beberapa sumber seperti jurnalis populer asal Argentina, Hernan Castillo, dan pakar pasar transfer Football Club Barcelona, Gerard Romero. Pekan lalu, Sport melaporkan bahwa klub Amerika milik David Beckham tersebut telah mengajukan penawaran resmi kepada Messi yang akan membayarnya 50 juta euro, 800 miliar rupiah per musim selama 4 tahun. Inter Miami selalu disebut-sebut sebagai tujuan potensial berikutnya bagi Messi yang kontraknya di Paris Saint-Germain akan berakhir pada 30 Juni. Namun hingga saat ini pemain asal Argentina itu paling kuat dikaitkan dengan mantan klubnya Football Club Barcelona dan Al Hilal di Timur Tengah. Barca akhirnya mendapat lampu hijau dari La Liga untuk merekrut Messi pada Selasa. Ini setelah rencana kelayakan ekonomi mereka yang menjelaskan bagaimana mereka dapat membuat kesepakatan itu berhasil di tengah kesulitan keuangan diterima oleh pengelola Liga papan atas Spanyol tersebut. Namun di tengah laporan bahwa mereka sekarang siap untuk mengajukan proposal kepada Messi, tim Catalunya ini masih perlu menjual sejumlah pemain yang pasti membutuhkan waktu. Padahal di satu sisi bintang Argentina tersebut ingin masa depannya diselesaikan dengan cepat untuk menghindari drama transfer selama musim panas. Messi dan ayahnya serta agennya Jorge Messi dilaporkan oleh Joan Fontes lebih memilih Al Hilal, meskipun Jorge mengatakan bahwa mereka akan senang untuk kembali ke Barca. Namun istri Messi, Antonella, rupanya menginginkan kepindahan ke Miami, di mana mereka memiliki sebuah kondominium mewah. Tampaknya sang juara Piala Dunia 2022 itu telah mengindahkan keinginannya demi istrinya.